Hello Kitty mau? Iya, pink-nya di mana? Aku nggak tahu nih. Pink. Masih melewati momen bersama di Singapura, Syahrini dan Reino Bara kembali terlihat menghabiskan waktu dengan mengunjungi taman hiburan. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, pasangan yang menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2019 itu kembali menunjukkan kemesraan mereka dengan saling gendong. Tak bisa kembali ke Indonesia untuk merayakan Lebaran bersama keluarga besar, Incas dan Reino Bara kini tampaknya sedang gencar untuk menghabiskan waktu berduaan. Sebelum kembali disibukkan dengan kegiatan bisnis dan pekerjaan sang suami, Incas pun memboyong Reino Bara untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram miliknya Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2022. Incas dan Reino Bara mencoba beberapa wahana bermain. Mulai dari wahana bermain air hingga jalan-jalan untuk berbelanja. Tak ketinggalan Incas pun turut mengabadikan momen mesra keduanya dengan berfoto bersama. Mengenakan pakaian santai berwarna biru terang, Incas tampil modis menggunakan kacamata hitam dan topi putih yang menutupi kepalanya. Sementara Reino Bara terlihat gagah mengenakan kaos putih dan celana hitam panjang. Keduanya pun tampil mesra dengan saling gendong sambil Incas mendekap tubuh Reino Bara dari belakang. Tak hanya saling gendong, tingkah manja Incas pun tampak kala keduanya berfoto di tengah jalan taman hiburan dengan saling rangkul dari belakang. Berbeda dengan perayaan Idul Fitri beberapa tahun belakangan, kali ini Syahrini dan Reino Bara justru menunjukkan suasana berbeda. Tampak dari beberapa foto yang dibagikan, Incas menunjukkan kemesraannya bersama Reino Bara yang hanya merayakan Idul Fitri berdua. Eid Mubarak, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hamin ala izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, tulis Incas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe,